Mulai berkurangnya tabung gas LPG 3 kg di pasaran, menimbulkan berbagai spekulasi akan adanya permainan di tingkat pengecer. Pertamina pun segera menindaki dugaan kelangkaan dengan melakukan sidak ke sejumlah pangkalan, salah satunya yang berada di Jalan Kakak Tua. Di pangkalan ini, tabung gas LPG 3 kg dijual dengan harga yang relatif normal, sekitar Rp25.500. Berbeda dengan harga gas LPG yang dijual di pengecer, harga saat ini mencapai Rp25.000 untuk ukuran tabung 3 kg. Untuk mencegah terjadinya kelangkaan gas 3 kg ini, Pertamina menambah jumlah pengantaran ke tiap pangkalan, yang sebelumnya 2 kali dalam seminggu, kini bisa 3 kali dalam seminggu, atau sekitar 80 ribu tabung ke setiap pangkalan. Jumlah ini melebihi pemakaian warga yang rata-rata hanya 50 ribu tabung per hari. Kalau stok saat ini masih terdistribusikan sesuai dengan alokasi masing-masing. Untuk harian sekitar 50 ribuan tabung, sekitar 40 ton per hari. Kenapa kurang? Seperti itu. Kalau untuk konsumsi? Karena akhir-akhir ini kan memang ada, kalau kita di masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya kita yang di, kan kalau mau lebaran Idul Adha, ada juga masyarakat yang pasti mau ke Tanah Suci, pasti bikin acara. Nah itu yang memang ada peningkatan sedikit dari sisi konsumsi. Tapi dari sisi Pertamina kita juga sudah mengantisipasi dengan adanya extra dropping yang akan kita laksanakan dengan adanya.